بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، sesungguhnya sebaik-baik perkataan adalah kitab Allah yaitu Al-Quran. Wa khairul hadiyi hadiyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam, dan sebaik-baik petunjuk adalah petunjuk Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha, dan seburuk-buruk perkara adalah perkara yang diada-adakan di dalam agama. Fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, dan setiap yang diada-adakan itu merupakan perbuatan bid'ah. Wa kullu bid'atin dalalah, dan setiap yang bid'ah itu adalah sesat. Wa kullu dalalatin finnar, dan kesesatan itu tempatnya adalah di dalam neraka. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Muslimin dan muslimat, tuan-tuan, puan-puan, ibu-ibu, ayah-ayah yang Allah rahmati lagi Allah kasih sekalian, alhamdulillah kita bersyukur sebanyak-banyaknya kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Pada pagi yang berbahagia ini, kita berada pada sebaik-baik hari dalam seminggu, iaitu hari Jumaat. Hari Jumaat merupakan penghulu bagi segala hari yang membawa erti kebaikan. Amal soleh yang kita lakukan akan digandakan pahalanya, berbeza dengan hari-hari yang lain. Jadi kita seperti yang kita rancangkan, setiap Jumaat pagi kita akan membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, yang mana hadis-hadis ini kita merujuk dalam kitab Riyadu As-Salihin. InsyaAllah pada pagi ini kita akan mempelajari bab yang ke-13. Ya, bab yang ke-13 tajuknya adalah jalan-jalan untuk melakukan kebaikan ini adalah sangat banyak, ataupun banyaknya jalan menuju kepada kebaikan. Bab 13. Bab lepas, iaitu pada minggu lepas, kita telah belajar bab yang ke-63 dan bab ke-65, yang mana dua bab itu kita mempelajari tentang mengingati mati. Oleh kerana bab itu memberikan petunjuk kepada kita bahawa dalam setiap hidup kita, kita perlu memikirkan tentang mati. Bagaimanakah persediaan untuk kita mati? Maka tidak lain dan tidak bukan, bekalannya adalah melakukan kebaikan. Buat pahala, buat amal. Nak buat amal apa? Nak buat pahala bagaimana nak dapat? Maka bab 13 ini memberikan kepada kita panduan bagaimana kita boleh dapat pahala, kita boleh buat amal yang akan menjadi bekalan untuk kita berada di alam kubur, dan menjadi bekalan kita untuk kita bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu, cara kita belajar kitab Riyadhus Salihin ini, kita tidak belajar mengikut susunan seperti mana yang disusun oleh Al-Imam An-Nawawi. Tetapi kita mempelajari kitab Riyadhus Salihin ini
adalah mengikut kepada perkaitan daripada satu bab kepada satu bab yang lain. Jadi tuan-tuan jangan rasa janggal, kita dah belajar bab 60 lebih, tiba-tiba kita patah balik kepada bab yang ke-13. Okey. Dia sebenarnya nak belajar, kita nak belajar hadis menggunakan kitab Riyadhus Salih ini, dia ada banyak cara, dia ada banyak metodologinya. Okey. Mungkin ada orang dia suka belajar ikut bab by bab, ikut susunan. Ada orang mungkin dia nak belajar daripada bab hujung dulu pun tak apa. Okey, bukan menjadi satu isu yang besar. Okey. Kita bab yang ke-13 ini saya telah edarkan beberapa ruang untuk merujuk nota ini. Seperti biasa, nota-nota ini akan berada di link Google Drive yang telah saya letakkan di bahagian ruangan chat dan juga di bahagian komen di FB. InsyaAllah, nanti buka akan dapat nota bab yang ke-13. Yang lebih baik, kalau boleh, belilah kitab Riyadu As-Salihin. Kita dah masuk berminggu-minggu dah. Lebih daripada 20 minggu. Jadi, kitab Riyadu As-Salihin, kalau kita beli rasanya dah sampai kot. Dah 20 minggu dah. Jadi, sebaik-baiknya ada kitab. Tak rugi pun. Kita keluarkan duit sikit je nak beli kitab Riyadhus Salihin. Kita simpan, boleh buat rujukan, boleh dipakai oleh anak-anak dan juga cucu-cucu kita. Kita tak tinggalkan wang ringgit kadang-kadang, tetapi kita meninggalkan ilmu, kita meninggalkan panduan kepada zuriat kita. Pesan kepada mereka bahawasanya, kan, nak hidup sukses dunia akhirat nak, antara rujukan yang kau boleh rujuk, kau bacalah kitab Riyadhus Salihin, belajar, cari guru, moga-moga ia menjadi panduan kepada kamu. Sebab kita tak sempat nak mengajar kadang-kadang. Jadi sekurang-kurangnya adalah rujukannya. Baik, bab 13 ini ada hadisnya berjumlah 25 hadis kesemuanya. Okey, setakat dalam kitab yang saya rujuk ada 25 hadis keseluruhan dalam bab yang ke-13 ini. InsyaAllah pada pagi ni kita cuba nak belajar lebih kurang dalam 11 hadis seperti mana nota yang telah diedarkan kepada tuan-tuan dan puan-puan. InsyaAllah kita sasarkan 11 hadis daripada 25 hadis kesemuanya. Ini bermakna bab ke-13 ini kita akan belajar melalui dua siri. Jadi moga-moga Allah mempermudahkan pembelajaran kita pada pagi ini. Moga Allah lapangkan dada kita, Allah buka minda kita, Allah memberikan keberkatan kepada kita untuk kita membaca hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam yang merupakan wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Sebelum kita masuk kepada hadis yang pertama, Al-Imam An-Nawawi ada mengemukakan 4 ayat Al-Quranul Karim untuk dijadikan sebagai pendahuluan kepada tajuk melakukan kebaikan ini. Ada banyak cara, ada banyak ruang. Jadi marilah kita melihat ayat yang pertama, kita fahamkan ayatnya, kemudian kita mengambil teladan. Ayat pertama adalah Suratul Al-Baqarah ayat 215. Ayat ini boleh ditemui di dalam Al-Quran muka surat 33. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَمَا تَفَعَلُوا
min khairin fa inna Allah bihi alim. Okay. Ayat ni adalah ayat yang telah dipotong. Dia ayatnya panjang. Ayat 215 tu. Tapi kita ambil yang di hujung-hujungnya. Jadi ayat ini kata Allah Subhanahu wa taala, wa ma taf'alu min khairin. Dan ingatlah kata Allah, apa jua min khairin, kebaikan, taf'alu, yang telah kamu lakukan. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita apa saja yang kita buat yang ia dinamakan kebaikan, fa inna Allah bihi alimun, maka sesungguhnya Allah terhadap amal kebaikan tu Allah Maha mengetahui. Maknanya Allah bagi tahu kepada kita apa saja amal yang kita telah buat, kalau ia adalah baik, Allah Taala Maha mengetahuinya. Apa kaitan ayat ini dengan judul bab yang ke-13? Bab 13 tajuknya adalah banyaknya jalan nak buat kebaikan. Apa perkaitan dengan ayat ini? Sudah pasti ada perkaitan. Perkaitannya adalah ayat ini beritahu kepada kita apa saja yang kau buat. Kata Allah, maka Allah Maha mengetahui kebaikan itu. Berada di mana, bila, buat apa, Allah Maha mengetahui kebaikan tu. Okey, jelas. Untuk bab yang ke-13 ni. Okey. Kita terus pergi kepada ayat yang kedua. Lebih kurang sama macam ayat 215, iaitu ayat 197 suratul Baqarah. Muka surat 31 ayat ini di dalam Quran. وَمَا تَفَعَلُوا مِنْ خَيْرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهُ. Apa juga, Allah juga mengetahui apa jua kebaikan yang kamu lakukan. Allah ni dia sentiasa tahu apa jua kebaikan yang kita buat. Walaupun orang di sekeliling tak nampak pun, walaupun orang di sekeliling tak appreciate pun kita buat kebaikan tu, orang tak ucap terima kasih pun pada kita, tak apa. Kita buat kebaikan bukan nak dapat ucapan terima kasih. Orang tak appreciate kita, tak apa. Sebab kita buat kerana Allah. Allah yang akan beri ganjaran kepada kita kerana Allah tahu. Allah tahu. Tak apalah kalau orang tak kata kita ni orang baik. Sebab orang tak nampak kita buat kebaikan. Kebaikan buat bukan kerana kita nak nama, nak pujian. Tetapi kita buat kerana Allah, maka sudah pasti Allah Ta'ala tahu apa saja kebaikan yang kita lakukan. Selagi mana ia dinamakan khair. Dia dinamakan kebaikan. InsyaAllah sekejap lagi kita akan tunjukkan apakah bentuk-bentuk kebaikan tersebut. Baik, kita lanjutkan dengan ayat yang ketiga. Ayat ketiga, Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih. Kalau orang tanya kenapa sebut nama Imam An-Nawawi? Imam An-Nawawi rahimahullahu taala alaih merupakan pengarang kepada kitab Riyadhus Salihin. Walaupun beliau dah meninggal, tapi orang selalu menyebut-nyebut namanya. Banyak orang merujuk kepada tulisan-tulisan Al-Imam An-Nawawi. Kan? Orang belajar kitab Al-Adhkar, orang yang sama. Tentang belajar kitab Hadis 40, orang yang sama. Kan? Lama dah dia meninggal. Tapi hakikat sebenarnya dia hidup dari sudut orang menyebut namanya, gunakan manfaat daripadanya, kan, sampai pahala kepada Al-Imam An-Nawawi. Jadi kita pun nak jadi macam Al-Imam An-Nawawi, walaupun kita dah tak ada, tapi pahala tetap boleh sampai kepada kita. Sebab itu, kalau lepas kita belajar, kita sampaikan ilmu tu kepada orang lain.
Jangan kita tulis, jangan kita dapat belajar, kita tak sampaikan kepada orang lain. Sayang sangat. Sebab apabila kita sampaikan maklumat tu kepada orang lain, maka kita dapat pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Okey, surah Az-Zalzalah. Okey, ayat nombor 7. Muka surat 595-99. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Faman ya'mal mithqala dzarratin khairan yara." Maka sesiapa yang melakukan khaira, kebaikan, walaupun seberat dzarrah, pasti dia akan melihat kebaikan itu nanti di hari akhirat. Tentang seberat dzarrah ni, ayat ni sebenarnya kita telah pun mentadaburnya pada kelas setiap hari Khamis petang. Ya, jam 2:30 petang. Semalam, Alhamdulillah, kami dah mempelajari, sedang memasuki surah terlepas dalzalah, iaitu surah apa? Surah apa? Selepas surah tu zalzalah adalah surah Al-Adiyat. Nah, jadi kalau tuan-tuan ada masa, okay, nak faham surah-surah lazim, nak dibawa di dalam solat, nak baca, maka dijemput mengikuti kelas setiap hari Khamis, kita akan belajar surah-surah lazim. Dan Alhamdulillah, dengan rahmat dari Allah, dah selesai pun belajar surah Az-Zalzalah ayat yang ketujuh ini. Ringkasannya, ayat ketujuh ni, walaupun amal tu hanya terberat dzarrah, walaupun ia sekecil semut hitam, tetap amal itu akan diperlihatkan oleh Allah kepada pelakunya. Ha, nampak? Maknanya jalan nak buat kebaikan ni, tak perlu nak tunggu buat yang, nak buat yang boom, nak buat yang besar, nak tunggu beri banyak. Tak perlu. Dalam agama ni, bukan nak tunggu, nak tunggu buat amal tu, amal yang mesti, mesti banyak, mesti besar. Kan? Tetapi dalam agama, jalan nak buat kebaikan tu, walaupun ia kecil seberat dzarrah, tetap akan diberi nilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita dah nampak dah perkaitan ayat ini dengan tajuk yang ke-13. Dan ayat yang terakhir sekali yang dikemukakan oleh Al-Imam An-Nawawi adalah surah Al-Jathiyah ayat nombor 15. Muka surat 500 ayat ini boleh ditemui. Allah Ta'ala berfirman, "Man 'amila salihan fali nafsi." Sesiapa yang melakukan amal kebaikan. 'Amila salihan. Sesiapa yang melakukan amal kebaikan ataupun amal salih, fali nafsi, maka faedah amal itu akan kembali kepada dirinya. Maknanya tak rugi kalau orang tu buat amal kebaikan. Contoh, kita buat kebaikan tapi orang tak appreciate kita. Kadang-kadang orang berputus asa, malah dah nak buat kebaikan dah. Keras sangat dah nak buat kebaikan. Sebab apa? Sebab orang tak iktiraf kita. Orang tak appreciate kita. Sebenarnya, kita jangan ambil kisah tentang orang hargai ke orang tak hargai ke. Sebab apa? Sebab kita buat kerana Allah, bukan kerana nak dihargai. Kalau orang tak hargai kita sekalipun, kata Allah, amal soleh tu kau kena dapat kebaikan dia, faedah pada kau. Ha, cuma orang yang tak hargai kita tu, dia dengan Allah, dia termasuk orang yang tidak bersyukur kepada Allah lah. Sebab Nabi ajar, Nabi ajar, sesiapa yang mensyukuri Allah,
siapa yang berterima kasih kepada manusia, dia berterima kasih kepada Allah. Dan dia tak ucap terima kasih pada kita, tak apa, itu dia dengan Allah. Tetapi kita yang buat kebaikan, kita bukan buat kebaikan kerana nak orang hargai kita. Ha, ni kena baiki. Siapa yang buat kebaikan kerana manusia, kerana nak dihargai dan sebagainya, maka kita bimbang ia terjatuh buat amal kerana orang lain. Okay. Ayat yang paling jelas yang kata buat amal ni bukan kerana nak dihargai ataupun nak mendapat ucapan terima kasih, ia ada dalam surah Al-Insan. Dalam surah Al-Insan, Allah mengatakan tentang ayat, di ayat dia kata apa? Ayat mengatakan bahawa dia bukanlah nak apa? Dia bukan nak dapat jaza'u wala syukura. Sebab tu kalau kita buat amal kebaikan, kita jangan berhenti buat kebaikan. Kadang-kadang orang dah mula berkira, apa aku dapat kalau aku buat? Kan? Aku dapat orang tu tak hargai pun, baik aku tak payah buat, baik aku tak payah tolong. Jangan. Kita jangan mengungkit, jangan kita perkecilkan kebaikan kita buat. Kita ada Allah. Kita nanti kita mati. Kita nak kembali di alam kubur. Kita nak pergi alam akhirat. Kan? Dialah balasan tu Allah yang beri kepada kita. Okay, jelas saudara perempuan? Okay. Kita teruskan kepada hadis yang pertama. Okey, siapa-siapa yang ada kitab dari Salihin tu, nanti carikan bab dia ya. Nombor berapa. Saya mohon maaf sebab saya tak dapat nak memberikan makluman tentang muka surat berapa. Sebab kitab rujukan tuan-tuan perempuan dia berbeza penerbit dia. Baik, kita pergi kepada hadis yang pertama. Hadis pertama ni, ya, hadis pertama sehingga hadis nombor 5. Okey, hadis pertama sampai hadis nombor 5 semuanya diriwayatkan oleh sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam, namanya adalah digelar Abu Dzar. Abu Dzar ini namanya adalah Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia juga dipanggil dengan gelaran Abu Dzarrin. Okey, jadi hadis 1, 2, 3, 4, 5 semuanya datang daripada Abu Dzar, iaitu namanya Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Masuk hadis yang ke-6, sahabat lain pula yang meriwayatkan, iaitu Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Baik, mari sama-sama kita mengambil pelajaran daripada hadis yang diriwayatkan oleh Abu Dzar, Jundab bin Junadah radhiyallahu anhu. Dia berkata, dia kata, qultu, dia kata, aku pernah bertanya. Bertanya kepada siapa? Dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa nak tanya kepada Rasulullah? Kerana Rasulullah lah rujukan utama berkaitan dengan perkara agama. Maka kena tanya orang yang memang sepatutnya ditanya. Maka mereka bertanya, ya Rasulullah, ayyul a'mali afdal? Dia kata, ya Rasulullah, amal apakah yang paling afdal? Okay. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dia menjawab, mengikut kepada orang yang bertanya. Sebab kalau kita baca hadis, kalau kita nak baca hadis temanya amal apa yang paling baik, kita akan jumpa jawapan dia berbeza-beza. Kan? Jadi kenapa jawapannya banyak perbezaan? Kerana Nabi menjawab mengikut kepada orang yang bertanya. Jadi Nabi ditanya, amal apakah yang paling baik?
Maka baginda Nabi sallallahu alaihi wasallam pun menjawab. Nabi kata, amal apa yang paling baik? Nabi sebut yang paling asas sekali. Nabi kata, al-imanu billah. Kau beriman kepada Allah. Beriman kepada Allah merupakan amal yang paling asas sekali, yang merupakan amal yang paling baik. Maknanya, kau beriman kepada Allah. Dah beriman kepada Allah, kau buktikan iman itu dengan apa? Wal jihadu fi sabili. Kau berjihadlah di jalan. Kenapa lepas Nabi sebut iman, lepas tu Nabi sebut jihad? Nak menunjukkan bahawa jihad termasuk dalam dalam iman. Dia kalau kita beriman, iman ni dia perlu dibuktikan. Perlu dibuktikan. Maka mana nak buktikan itu adalah dengan amal. Okey. Jadi Nabi mengatakan beriman kepada Allah amal yang paling baik. Kemudian kau berjihad di jalan Allah amal yang paling baik. Lepas tu sahabat ni bertanya lagi. Ayur riqabi afdal. Dia kata hamba manakah yang paling utama? Maknanya Abu Dzar ni dia tanya, kalau nak membebaskan hamba, hamba yang bagaimana yang paling utama untuk dibebaskan? Ha, kita kena tiru macam para sahabat. Kalau kita buat amal, kita cari amal yang the best. Cari amal yang paling afdal. Ha, macam tu. Kalau kita baca Quran, kita nak cari yang mana lebih afdal. Waktu paling afdal. Kita berdoa, doa mana yang paling afdal. Waktu mana yang paling afdal. Dalam amal kita, kita kena sentiasa buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Buat yang terbaik. Ha, contoh, bersedekah diam-diam dengan bersedekah nak viral. Mana lebih terbaik? Diam-diam. Ha, contoh macam tu. Dalam agama, buat apa pun mesti do the best. Macam tu. Jadi sahabat-sahabat tak tanya amal apa. Sahabat tanya amal apa yang paling afdal. Okay. Sentiasa buat yang terbaik. Sebab memang kita dituntut di dalam agama untuk buat yang terbaik. Okay. Lepas tu apa jawab Nabi SAW? Maka Nabi kata, anfusuha inda ahliha wa aktharuha thamanan. Nabi kata, kalau kau nak buat amal, dari sudut kau nak bebaskan hamba tu, yang paling terbaik hamba yang kau nak bebaskan itu adalah hamba. Dia panggil istilah budak yang paling bernilai bagi tuannya dan paling mahal harganya. Nabi kata, kalau kau nak buat amal, kan, nak dapat pahala banyak, kan, kalau kau nak bebaskan hamba, kau cari hamba yang paling best sekali, yang tuan dia sangat sayang pada dia dan harga dia sangat mahal kau nak bebaskan dia. Okay. Lepas tu dia bertanya lagi. Dia kata, fa illam afa'al, bagaimana jika aku tak mampu nak buat seperti mana yang telah kamu usulkan ya Rasulullah? Maka Nabi kata apa? Nabi SAW nak bagi tahu pada kita seperti mana bagi tahu pada Abu Dzar nak buat kebaikan ni. Okey, asas dia mesti kena ada iman. Itu sudah pasti. Kan? Ha, lepas tu kemuncaknya adalah jihad. Tapi kalau selain pada jihad, boleh buat amal apa lagi? Boleh membebaskan hamba. Tapi kalau tak boleh buat membebaskan hamba, maka Nabi kata apa kepada Abu Dzar? Nabi kata, tu'inu fani'an. Engkau bantulah orang yang kerja. Autasna'ul li'akhraqa. Atau engkau memperkerjakan, engkau memberi kerja kepada orang yang tidak ada kerja. Nabi kata, kalau kena buat kebaikan lain, Nabi kata, engkau kena tolong orang yang dia memang dah ada kerja, kau tolong bantukan kerja dia bagi siap. Kau tolong dia. Ha, maksudnya, tolong orang yang memang dia nak buat kebaikan, kan, contohnya contohnya NGO, kan, dia ada buat amal kebaikan.
Jadi kita tolong dia. Ha, tolong dia tu pun kita wawarkan ke, kita ajak orang ke, nak nak apa, ikut ajak orang supaya memberi sumbangan ke, ataupun ataupun membantu ke. Ha, itu pun termasuk dalam amal kebaikan. Ataupun ataupun engkau beri kerja pada orang yang tidak ada kerja. Upah dia. Sama juga macam kita kan, cara mudah kan, kita tahu ada ramai anak-anak muda kita, ramai juga orang yang rider kan, orang yang buat, orang yang menghantar makanan secara apa, menghantar makanan kan. Jadi cara kita nak tolong kan, kita boleh pun masak kadang-kadang, tapi cara kita nak tolong, kita boleh je order sekali-sekala, order dapatlah orang tu job, dapat dia kerja. Sebab kita order online, kalau orang tak, kalau orang tak buat permintaan, maka tidak akan ada penghantaran. Jadi apabila kita baca hadis ni kan, kita nak buat kebaikan. Kebaikan apa aku nak buat hari ni? Ah, apa kata hari ni aku nak order online lah. Kan, nak order makanan tu. Kan, niat kita, kita nak bantu orang yang menghantar makanan tersebut. Kita bagi job dekat dia, kita bagi kerja dekat dia. Pun kita termasuk di kalangan orang yang memberi kerja. Kan? Boleh juga. Ataupun kita upahlah mana-mana. Itu cara nak buat kebaikan. Sebab tu, tuan-tuan, jangan nampak kebaikan ni mesti duduk di masjid, mesti baca Quran, mesti yang berbentuk, yang amal ritual yang orang nampak seperti sedekah semata-mata. Tak. Amal kebaikan dia ada banyak cara. Ada banyak cara. Okay. Kemudian, Abu Zah ni dia tak habis lagi. Dia tanya banyak kali kan. Nabi tak marah pun dekat dia. Dia tanya lagi, nampak tak kalau kita baca hadis ni? Dia kata apa? Dia tanya pertama. Lepas tu dia tanya lagi. Aku bertanya lagi. Lepas tu dia tanya lagi. Aku bertanya lagi. Kan? Jadi kita kena tiru macam Nabi. Nabi layan je Abu Zah. Pasal dia tanya pasal kebaikan tu. Dan bukan tanya benda-benda yang apa-apa, dia tanya. Nanti kita tengok pada pengajaran dia. Dia tanya lagi tak? Dia tanya lagi dekat Nabi SAW. Dia tanya, dia kata apa? Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, ara'aita in ba'uftu an ba'dil 'amal? Ya Rasulullah, bagaimana pendapat engkau kalau aku sendiri tak mampu nak membuat sebahagian amal? Dia kata, maksudnya aku tak boleh nak, aku tak boleh nak tolong orang buat kerja, aku tak boleh nak bagi bagi orang kerja kan, contoh aku boleh buat apa lagi ya Rasulullah kan, sebab kalau nak bagi orang kerja kita kena bayar gaji, betul kan, mungkin kita tak sempat kan, ataupun kita nak tolong orang buat kerja mungkin kita sendiri sibuk, mungkin kita sendiri banyak kerja nak disiapkan kan. Tapi nak buat macam mana? Dia tetap juga nak buat kebaikan, nak buzah ni. Nak, apa pun jadi, dia nak juga buat kebaikan. Dan Nabi SAW sangat prihatin kepada umat-umatnya dalam buat kebaikan. Kan? Nabi katakan kepada dia, Nabi jawab apa? Nabi kata, takuffu syarraka 'aninnas. Hendaklah kamu mencegah kejahatanmu dari orang lain. Fa innaha sadaqatun minka ala nafsika. Yang mana kata Nabi, engkau jaga diri engkau, kau jangan buat masalah dengan orang lain, kau jangan sakiti orang lain. Nabi kata, jangan kau buat, maknanya kalau kau ni ada keburukan, kau ada kejahatan, jangan kau buat terhadap orang lain. Ha, maknanya apa? Maknanya janganlah engkau sakiti orang lain ke kan, janganlah engkau buat satu perkara yang boleh, yang boleh menyebabkan sesuatu orang lain ke. Nabi kata kalau kau buat macam tu, kata Nabi, kalau kau boleh jauhkan kejahatan engkau itu dan tertimpa kepada orang lain, melibatkan orang lain, kata Nabi, itu adalah sedekah untukmu, untuk dirimu sendiri, darimu untuk dirimu sendiri. Maknanya kita dapat belajar dekat sini, kebaikan tu ada banyak jalan. Kadang-kadang kita tak boleh nak bantu orang. Tapi kita bantu diri sendiri dari sudut, janganlah kita nak
Janganlah kita buat susah pada orang. Jangan kita timpakan kejahatan kita ni kepada orang lain. Itu pun kata Nabi, amal kebaikan. Nabi panggil amal kebaikan tu, Nabi panggil dengan istilah, Nabi kata ia adalah sedekah. InsyaAllah nanti kita akan jumpa hadis. Nabi kata semua benda baik ni adalah sedekah. Kalau sedekah dapat pahala. Okey, nanti kita akan jumpa datang kepada sedekah banyak sikit. Jadi kita akan jumpa. Okay, lepas kita jumpa tu nanti, tuan-tuan akan dapat jawapan kalau orang tanya, apa bedanya antara sedekah dengan infak? Baca dulu hadis ni, nanti kita akan dapat jawapan. Apa beza sedekah dengan infak? Okey. Jelas tuan-tuan? Okey, hadis ni hadis yang disepakati oleh Imam Bukhari dan Imam Muslim. Okay, jadi kita pergi kepada pengajaran dia. Yang pertama, pengajaran hadis yang pertama ni apa yang dapat dijadikan bekalan untuk kita semua? Yang pertama adalah modal utama yang diperlukan oleh setiap orang adalah iman dia kepada Allah. Maknanya kalau kita nak buat apa kebaikan kan, kita maknanya kalau kita nak buat kebaikan bentuk nak keluarkan duit ke, nak keluar tenaga ke, semua tu walaupun ada tenaga banyak ke, kau rajin ke, pemurah ke, apa sekalipun, tetapi benda yang paling basic sekali, benda yang paling asas sekali, perlu ada setiap orang adalah iman kepada Allah dan mentauhidkan Allah. Itu pelajaran pertama. Maknanya infaklah banyak mana sekalipun. Bagilah tenaga banyak mana sekalipun nak bantu orang. Kan? Semua itu tidak akan diambil kira oleh Allah jika kita tidak ada iman, jika kita tidak mengesakan Allah. Dalam erti kata lain adalah amal, sesuatu amal nak buat ni kalau Allah nak terima, dia mesti ada iman. Iman tu maknanya mempercayai Allah. Iman. Lepas tu jangan cirikan Allah Azza wa Jalla. Sebab apabila orang buat kebaikan tanpa didasari iman, maka amal kebaikan itu tidak ada nilai di sisi Allah. Jadi pelajaran nombor satu adalah beriman kepada Allah. Itu yang kita ambil daripada jawapan Nabi kepada Abu Dzar tadi. Ketika mana Abu Dzar tanya, apa amal yang paling afdal, yang paling terbaik? Nabi jawab dulu mula apa? Al-imanu billah. Itu pelajaran nombor satu. Yang kedua adalah, kita diperintahkan untuk berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kerana jihad merupakan perbuatan terbaik setelah beriman kepada Allah. Dan berjihad ni, kita fahamkan, bukan senang nak buat jihad ni, berperang ni, jihad dengan Allah ni. Kan, kita kena korbankan nyawa, kita kena korbankan wang ringgit, terpaksa tinggalkan keluarga, kan, dan sebagainya. Maka ia merupakan perkara yang terbaik di antara amal-amal yang boleh dilakukan. Tapi bukan jihad saja, tapi itu adalah yang terbaik. Seperti mana Nabi mengusulkan kepada Abu Dzar tadi. Yang ketiga, kita diperintahkan untuk membantu orang yang memerlukan pertolongan. Khususnya orang miskin tu kita tak nafikanlah. Termasuk bantu orang. Okay, kita membantu orang lain ni pun sudah termasuk dalam amal kebaikan. Okey, itu pun amal kebaikan. Okey, kita pergi kepada yang keempat. Yang keempat adalah mencegah kejahatan dan keburukan dari orang lain termasuk juga dalam amal kebaikan. Okey, juga merupakan amal kebaikan. Termasuk diri kita sendiri kan. Dan kadang-kadang ada orang, mulut dia ni kalau dia cakap, orang tentu sakit hati dengan dia. Ha, jadi jaga mulut tu. Itu dah dipanggil kebaikan. Jadi,
di sini kita dapat belajar pada bab ini, hadis pertama ni yang menunjuk kepada kita nak buat kebaikan ni ada banyak jalan. Ikut pada kemampuan. Seperti mana sahabat yang bertanya tadi tu. Kita tengok pengajaran lain. Ada lagi pengajaran banyak ni. Yang berikutnya, dibolehkan bertanya berkali-kali dan yang demikian tidaklah mengurangi kebaikan. Tanya. Dalam masa yang sama, orang yang ditanya tu dia kenalah fa'bar menghadapi kerana anak muridnya berlembah lembut. Dan kadang-kadang orang tanya, banyak kali dia tanya, tak apa, kita kena layan macam mana Nabi SAW melayannya. Cuma, tanyalah benda yang perlu, tanyalah benda yang ada kebaikan. Tapi kalau tanya benda tak ada kebaikan, itu dia berbeza dari sudut maksud hadis ni. Lepas tu kita dapat belajar Islam ni dia mengambil berat tentang membebaskan hamba. Sebab tu Nabi cadangkan bebaskan hamba. Dan maknanya Islam ni satu agama yang sangat prihatin. Islam adalah agama yang tidak suka manusia lain dizalimi. Dalam masa sama kita dapat belajar ajaran Islam ni dia sangat fleksibel dalam mengerjakan sesuatu amal mengikut kemampuan. Kan Abu Zah tanya, kalau aku tak mampu nak buat semua tu ya Rasulullah, aku boleh buat apa? Nabi tak cakap pun. Kau buat juga. Tak ada. Tapi Nabi memberikan jalan yang lain. Kalau kau tak boleh dah buat semua tu, nak gajikan orang pun tak boleh, nak tolong orang pun tak boleh, kata Nabi, kau jagalah diri kau sendiri daripada mana-mana kejahatan yang boleh menimpa kepada orang lain. Menunjukkan Islam ni, Masya Allah. Dan Islam tidak sempit dah buat kebaikan. Ada banyak jalan nak buat kebaikan. Habis hadis yang pertama. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Okay. Hadis kedua ni, saya nak tinggalkan dulu. Sekejap, hadis kedua ni perlu ditinggalkan dulu. Hadis kedua ni saya okay, kita baca dulu sebab dia ada perkaitan dengan tulang. Okey, sebab nanti okey tak apa, kita baca hadis kedua. Okey, sekejap ya, saya tengok mana terbaik untuk saya dahulukan. Okey, saya nak pergi hadis nombor 6 dulu. Ada sebab dia. Okey, kita pergi hadis nombor 6 dulu. Nak dulu. Nanti saya patah balik nombor 2. Don't worry. InsyaAllah. Kita pakai nombor 6. Yeah. Okay. Kita dengar jelas tak suara saya? Nota saya paparkan, kita nampak tak? Okay. Ada yang bertanya soalan? Kejap. Saya ada buka suara tak kata tuan-tuan? Oh, tuan-tuan boleh dengar suara saya dengan jelas? Boleh. Alhamdulillah. Nota saya paparkan nampak tak? Nampak Ustaz. Alright. Okay, ada soalan bertanya dekat chat tu. Dia kata, bagaimana jika orang kafir buat kebaikan? Adakah tidak diterima oleh Allah? Jawapannya, ya. Mana-mana kebaikan orang kafir tidak akan diterima oleh Allah di hari akhirat. Allah akan terima kebaikan itu di dunia sahaja. Di dunia sahaja maknanya Allah Ta'ala akan balas kebaikan orang kafir itu semasa dihidup kat dunia sahaja. Contohnya kalau dia selalu dia bantu orang susah. Kan? Macam siapa tu uncle apa, ada seorang yang Cina tu kan selalu bantu orang kan. Selalu bantu orang Islam kan yang dekat Kajang tu kan. Uncle Kentang. Betul. Nama dia Uncle Kentang tu. Dia ni sangat baik. Tapi kita doalah kepada Allah supaya Allah beri hidayah kepada dia. Kebaikan yang dia buat tu, kenapa Allah tak terima? Sebab, cuba tanya pada dia. Dia buat kebaikan tu sebab tak apa? Sebab Allah ke? Sebab kerana mengambil kira humanity. Kalau dia tak ada iman pada Allah, dia tak percaya Allah tu esa, tentu amal dia buat tu tak ada kaitan dengan Allah. Betul tak? Logik tak? Ha,
Tapi kalau dia buat amal tu, kalau dia kata saya juga percaya Allah saja, tapi dia tak boleh percaya ada Tuhan lain, dia kena percaya Tuhan yang satu. Kalau dia boleh kata saya buat amal ni semata-mata saya buat amal ni kerana Allah yang satu, itu berbeza. Tapi ada orang dia banyak buat amal kerana mengambil kira nilai kemanusiaan saja. Kita buat amal bukan mengambil kira nilai kemanusiaan tu, tetapi kita buat kerana Allah, kita buat kerana dia. Tapi boleh buat ketika apabila kita buat kerana Allah, sudah pasti akan datang kemanusiaan tu. Jadi kebaikan uncle tersebut Allah akan balas ketika di dunia. Mungkin Allah panjangkan umur dia, Allah murahkan lagi rezeki dia, Allah sehatkan dia, Allah jaga dia di ketika di dunia. Tetapi apabila dia mati, kebaikan yang dia buat itu tidak lagi diambil kira oleh Allah atau jalan sampai di hari akhirat. Tetapi jika dia masuk Islam, contoh kan, dia buat kebaikan dah 30 tahun, tiba-tiba hujung-hujung hidup dia, dia masuk Islam, yang 30 tahun amal kebaikan dia tu Allah akan kira. Nampak tak beza? Contohnya kan, dia buat 30 tahun, dia buat masa tu dia tak Islam. Apabila dia masuk Islam saja, amal 30 tahun dulu yang dulu tu Allah akan kira, Allah akan ambil. Dikira macam seolah-olah dia telah Islam 30 tahun. Tuan-tuan, besarnya kelebihan orang yang masuk Islam. Okey, pandang lagi perbahasan dia. Okey. Sekejap. Adakah seseorang yang tidak jadi buat kejahatan akan dapat pahala kebaikan? Iya. Seperti mana hadis yang Nabi SAW menyebutkan, apabila seseorang itu dia hamma, dia berazam nak buat kejahatan, tetapi dia tak buat kejahatan tersebut, maka dia akan diberi pahala oleh Allah. Cuma dia tinggalkan kejahatan itu atas niat apa. Contohnya, dia cadang nak buat kejahatan. Tiba-tiba dia tak jadi sebab dia teringat, kalau aku buat jahat nanti, kalau aku mati macam mana. Dia tak jadi nak buat, maka Allah beri pahala kepada dia. Tapi kalau dia tak jadi nak buat kerana ada halangan. Contohnya dia dah rancang nak mencuri. Dia dah buat persiapan dah. Dia dah survey dah tempat tu. Dia dah beli alat-alat untuk dia mencuri tadi dah buat. Tiba-tiba waktu sampai ke tempat dia nak curi tu, tiba-tiba alamak, ada pula tuan rumah dia. Contoh, kalau ditinggalkan perbuatan tu, dia tidak dapat pahala, tetapi dia sudah mendapat dosa kejahatan tersebut walaupun dia tak buat lagi. Kenapa? Kejahatan tersebut dia tinggalkan bukan kerana dia takut Allah ke, tetapi dia tinggalkan kejahatan itu kerana ada halangan. Itu kena beza antara dua perkara tersebut. Wallahu ta'ala alam. Baik, kita terus kepada hadis ke-6. Okay. Hadis ke-6 ni dia ada dua tau. Dia ada dua lafaz. Sebab tu saya letak 6, lepas tu saya letak 1 dekat belakang dia. Maknanya hadis ke-6 ni dia ada dua, dalam hadis ke-6 ni dia ada dua hadis. Lepas tu saya letak hadis 6, lepas tu saya letak 1. Macam tu. Maknanya ada dua hadis. Jadi kita pergi kepada hadis yang ke-6. Saya dah sebut tadi pada tuan puan kan. Bermula hadis nombor 6, hadis itu diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Okey. Sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, kullu sulama minan nasi sada alaihi sadaqatun. Nabi SAW bersabda, bagi setiap sendi tubuh manusia, maknanya tulang-tulang manusia ni, ke atas setiap tulang itu, kata Nabi, perlu dikeluarkan sadaqah. Okay. Bagi setiap sendi tubuh badan manusia itu, perlu dikeluarkan sedekah. Okey. Tapi Nabi tak cakap berapa tulang dia. Jadi hadis nombor 2 kita akan jumpa. Berapakah jumlah sendi tulang-tulang yang ada pada setiap manusia? Tapi Nabi kata bagi setiap sendi tubuh manusia itu mesti ada satu sedekah. Okey. Nabi kata kullu yawmin tatlu'u fihi syamsu. Pada setiap hari kan terbitnya matahari,
padanya. Okey, maksudnya pada setiap hari selama mana matahari terbit padanya. Maknanya setiap hari kan matahari terbit. Maknanya setiap hari lah tu. Okey, maknanya setiap hari setiap tulang-tulang kita perlu ada padanya satu sedekah. Okey. Lepas tu Nabi bagi contoh nak buat sedekah ni macam mana? Okey. Nak buat sedekah ni macam mana? Okey, berapa ratus tulang tu? Okey, kita pergi dulu hadis kedua. Lepas tu kita balas patah balik hadis nombor satu ni. Okey, kita pergi hadis kedua dulu. Okey. Kalau kita baca hadis yang kedua, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna khuliqa kullu insanin min bani adama ala sittina wa thalati mi'ati mafsalin. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, setiap anak Adam dia ada 360 sendi. Oh, barulah kita dapat jawapan hadis pertama tadi, hanya kata selagi mana matahari terbit pada hari itu, maka hendaklah dia setiap tulang-tulang dia perlu ada satu sedekah. Tapi mungkin orang akan tanya, berapa banyak saya dah buat sedekah? Berapa sendi saya ada? Maka hadis kedua Nabi mengatakan setiap anak Adam dia memiliki 360 sendi. Okay. Maknanya setiap hari kena buat berapa sedekah? 360 sedekah. Setiap hari. Kan? Setiap hari kita kena keluarkan 360 sedekah. Okay. Pegang dulu maklumat ni. Okay. Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita jalan macam mana nak keluarkan 360 sedekah. Kalau orang tanya, kenapa 360? Kenapa tak genapkan aja? Ah, itu bab lainlah. 360 ini dikaitkan dengan setiap sendi yang ada pada anak-anak Adam. Setiap anak Adam dia ada 360 sendi. Jadi setiap satu sendi tu, tulang-tulang dia tu perlu ada satu sedekah. Berapa sendi? 360. Maknanya kena buat 360 sedekah. Kita patah balik pada hadis pertama. Hadis pertama yang kita dapat belajar tadi, Nabi sallallahu alaihi wasallam memperincikan macam mana yang dikatakan sedekah, macam mana nak buat sedekah tadi 360 tu macam mana. Maka Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan kepada kita petunjuk. Nabi kata ta'dilu bainal ithnaini sadaqatun. Nabi kata mendamaikan di antara dua orang. Dua orang apa? Dua orang yang bergaduh, yang bersisih faham adalah sedekah. Nabi kata kalau kita perbaiki hubungan seseorang yang bergaduh itu tak ada sedekah. Okey, maknanya dah kebaikan. Nabi kata wa tu'inu ar-rajula fi dabbatihi fatahmiluhu 'alayha. Nabi kata yang kedua, kita ambil ini pertama kan. Ini contoh bentuk-bentuk sedekah kita boleh buat. Yang kedua kata Nabi sallallahu alaihi wasallam membantu seseorang menaikkan atau mengangkat barangnya ke atas tunggangan adalah sedekah. Nabi kata cara sedekah lain kau boleh buat dengan kau tolong orang angkat barang dia letak dekat kenderaan dia pun dia panggil sedekah. Lah, kan? Kita beli barang, tak larat nak bawa, kan? Kita tolong, izinkan saya tolong makcik, saya tolong makcik angkat barang. Bawa barang dia, letak dalam bonet kereta. Itu pun sedekah. Lepas tu kata Nabi SAW, au, Nabi kata, au tarfa'ahu. Okey, tambahlah kejap. Okey, tambah tadi. Lepas tu Nabi kata, Nabi SAW menyebutkan, wal kalimatu tayyibatu sadaqatun. Nabi kata, kalau kau bercakap yang baik-baik pun sedekah, kata Nabi. Cakap benda yang baik adalah sedekah.
Wa kullu khutuwatin tamshiha ila salati sadaqah. Cara yang keempat, kalau kita pergi masjid dengan kita berjalan. Nabi kata, langkah yang engkau tempuh dalam perjalanan nak ke masjid, mengerjakan salat pun dipanggil sadaqah. Yang kelima, Nabi kata, wa tumitul adha anil tariqi sadaqatun. Yang kelima, kata Nabi, kalau kau membuang sesuatu yang boleh menghalang orang untuk lalu lalang pun adalah sedekah. Okay. Ada berapa cara yang Nabi memberikan jalan nak buat kebaikan? Yang semua cara tu dipanggil sedekah. Sama ada kita mendamaikan dua orang yang bergaduh, ataupun kita tolong mengangkat barang seseorang, ataupun cakap yang baik-baik, ataupun langkah-langkah kita nak ke masjid dipanggil sedekah. Lepas tu kita jumpa di jalan tu ada sesuatu, kita jumpa kaca ke, kita jumpa duri ke, kan kita tolong hilangkan, kita tolong alihkan supaya senang orang nak lalu, tak bahaya ke orang lalu, pun dipanggil sedekah. Okey, nampak tak ada pelbagai keperbagaian? Okey, hadis ni muttafaqun alaih. Okay. Kita sambung hadis kedua lagi. Okay. Hadis yang kedua, selepas Nabi SAW mengatakan setiap anak Adam ada 360 sendi, Nabi perlu kat hadis ni dia tak suruh buat sedekah. Tapi hadis tadi dia suruh buat sedekah. Hadis ni mengatakan 360 sendi. Okey. Nabi memberikan kita jalan macam mana nak cara nak buat sedekah ni. Maka Nabi mengatakan dalam hadis kedua ni, sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Faman kabbara Allah." Sesiapa yang mengagungkan Allah, maknanya dia bertakbir, memuji Allah, dia bertakbir. Dia kata, "Allahu akbar, Allahu akbar, Allah akbar." Nabi kata, maknanya sedekahlah. Okey. Lepas tu Nabi kata, "Wa hamidallaha." Dia memuji Allah, iaitu dia bertahmid, alhamdulillah, alhamdulillah. "Wa hallalallaha." Dia mengesakan Allah, iaitu dia ucap kalimah la ilaha illallah, la ilaha illallah. Lepas tu Nabi kata wasabbahallah, dia menyucikan Allah, iaitu dia ucap subhanallah, subhanallah, subhanallah. Wastaghfirullah, ataupun dia memohon ampun kepada Allah, dia beristighfar, astaghfirullah, astaghfirullah, astaghfirullah. Ataupun kata Nabi wa'adala hajaran 'anil tariqinnat, ataupun dia membuang batu ataupun duri ataupun apa sahaja dari jalan yang dilalui oleh manusia. Lepas tu Nabi kata, Nabi kata wa'adala hajaran anit tariqinnat, ataupun dia membuang batu ataupun syaukatan atau syaukah ataupun duri aw azaman ataupun tulanglah, kan, daripada di, yang ada di jalan, menyebabkan nanti kalau orang terpijak, kalau terpijak batu, mungkin orang terpijak duri ataupun tercucuk tulang ke. Nabi kata, lepas tu Nabi bagi lagi contoh lain kebaikan ni, wa amara bi ma'ruf, engkau menyuruh orang buat kebaikan, ajak orang, ya ada kelas ni, jom 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 ikut jom jom, ha, ajak orang buat kebaikan, menuntut ilmu pun dipanggil sedekah. Lepas tu Nabi kata au naha an munkarin, atau engkau mencegah orang buat kemungkaran, kan, Nabi kata itu juga sebenarnya adalah sedekah. Lepas tu Nabi tutup dengan hadis ni ujung. Okay. Nabi kata adadatil kasitina wa thalathina mi'ati sulama. Nabi kata semua itu dilakukan sebanyak 360 kali. Okay. Nabi kata setiap anak Adam ada 360 sendi. Okay, 360 sendi. Baca hadis pertama tadi, Nabi kata setiap sendi tu perlu buat sedekah. Jadi maknanya setiap hari kena keluarkan 360 sedekah. Nak sedekah macam mana 360 tu? Nabi bagi jalan. Nabi bagi jalan, kan? Kalau kau mengucapkan kalau kau kata Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, kenalah baca 360 kali. Ataupun kau nak bertasbih, ataupun kau nak bertahmid, ataupun kau istighfar, kata Nabi, jika dibuat sebanyak 360 kali,
Nabi kata, fa innahu yamshi yawma idzin wa qad dhahaba nafsuhu an-nar. Maka pada hari itu dia telah menjauhkan dirinya daripada api neraka. Hadis riwayat Muslim. Kalau kita gabung pada pada hadis ni, campur lagi dengan amal-amal tadi itu. Dan contohnya kita pergi angkat barang kepada 360 orang ke, sebab dia mesti 360. Nak istighfar 360, nak bertahmid 360, nak menyucikan Allah 360, dia akan dapat kelebihan ni. Allah Ta'ala akan jauhkan dirinya daripada api neraka. Kenapa saya bawa hadis ni dulu? Sebab nanti sat lagi saya nak kaitkan ia dengan hadis nombor 2. Okey, dapatkan di sini maklumat ni. Maknanya di sini kita dapat belajar rupa-rupanya istilah sadaqah, istilah sadaqah dia lebih umum daripada istilah infaqah. Faham kan? Kita kan ada orang ramai orang tanya, apa beza infaq, apa beza sadaqah? Daripada hadis kita belajar ni, rupa-rupanya istilah sedekah dia lebih luas, lebih umum daripada infak. Sedekah boleh melalui jalan harta, sedekah boleh melalui pada amal-amal bukan harta. Macam mana bukan harta tu? Tu berzikir tu sedekah lah. Tolong orang kat barang sedekah. Ajak orang buat kebaikan, sedekah. Masya Allah, Islam ni satu agama yang menyediakan banyak jalan nak ke syurga. Banyaknya jalan nak buat kebaikan. Dalam masa yang sama, kita dah dapat dah jalan. Apa yang patut kita buat setiap hari, sekurang-kurangnya, kalau kita mampu, 360 sedekah. Macam mana buat 360 sedekah tu? Kita dah sebut dah cara-cara dia. Okay. Kita pergi dulu kepada pengajaran. Lepas tu kita patah balik pada hadis nombor 2. Kita lihat dulu. Apakah pengajaran hadis ni? Disunahkan kepada kita mendamaikan dua orang yang bergaduh. Kenapa? Itu adalah sedekah. Okay. Dianjurkan kepada kita memelihara solat berjamaah di masjid. Sebab apa? Sebab tadi kan dia berjalan nak pergi ke masjid. Dalam masa yang sama, Nabi nak kempen supaya solat berjamaah di masjid. Yang ketiga, kita dapat belajar jumlah sendi seorang Muslim ada berapa? 360. Dan bagi setiap sendi tadi itu, perlu ada satu sedekah yang patut ditunaikan setiap hari. Setiap hari tu bila? Okay, hadis 2 nanti akan bagi tahu. Okay. Jelas lawan? Okay. Kita patah terus kepada hadis yang kedua. Patah balik kepada hadis kedua. Ada perkaitan dia. Tak nak. Okay. Kita pergi kepada hadis yang kedua. Ustaz, Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya puan. Okey, boleh tanya sebab pernah dengar yang kata solat duha ini pun juga merupakan apa ni? Sebahagian daripada yang kita sedekah sendi-sendi yang 360 tu. Macam mana Ustaz? Ya, inilah yang saya nak terangkan pada hadis kedua ni. Saya nak Okey Ustaz. Soalan, tak apa. Hadis kedua ni lah jawapan puan yang bertanya tadi. Ya, jawapan dia ya. Ha, bagus puan bertanya dan betul cara jawapan tu. Kan kalau orang tanya, saya ada dengar sedekah tu dikaitkan dengan duha juga, sendi. Ya, betul. Ada hadis yang sebut. Okey, kita tengok hadis dia. Dan kenapa saya baca hadis tadi dan kenapa saya baca hadis kedua ni, ada sebab dia. Kita baca pada hadis kedua ni daripada Abu Dharr radhiyallahu anhu, Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda. Nabi kata, "Yusbihu ala kulli sulama min ahadikum sadaqatun." Menjelangnya pagi untuk setiap tulang.
daripada seseorang kamu perlu bayar sedekah. Tapi hadis ni tak sebut berapa tulang. Nabi kata dalam hadis ni adalah setiap tulang. Jadi nak dapat jawapan dia kat mana? Jawapan dia ambil hadis ke-6 yang nombor 2 tadi. Ya, betul. Rujuk pada hadis 6 tadi. Kan? Nabi kata masuk saja pagi untuk setiap tulang. Kan? Hadis ni dia tak sebut berapa tulang. Jadi kena ambil hadis yang tadi tu ada 360 tulang. Okey. 360 tulang ni perlu ada satu sedekah. Maknanya Nabi kata setiap pagi perlu bayar 360 sedekah. Lepas tu Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan cara macam mana nak buat 360 sedekah tu. Nabi bagi cara, Nabi bagi jalan dia. Nabi kata fakullu tasbihatin sadaqah. Setiap ucapan tasbih, ucapan kita mensucikan Allah, subhanallah, adalah sadaqah. Okey. Lepas tu Nabi kata wa kullu tahmidatin sadaqah. Dan setiap ucapan tahmid, alhamdulillah, pun boleh diambil kira sebagai sadaqah. Setiap ucapan tahlil, wa kullu tahlilatin sadaqah. Setiap satu tahlil, tahlil tu ucapan la ilaha illallah, juga adalah sadaqah. Nabi tak sempitkan. Sangat fleksibel nak buat sadaqah. Lepas tu Nabi SAW mengatakan, wa kullu takbiratin sadaqatun. Dan setiap satu takbir itu, Allahu Akbar, Allahu Akbar, adalah sadaqah. Okay, nombor 4. Faham ni baik-baik. Lepas tu Nabi mengatakan wa amru bima'rufi sadaqatun. Engkau nak menyuruh orang buat kebaikan adalah sadaqah. Wa yujzi'u, Nabi kata wa nahyun 'anil munkari sadaqah. Engkau cegah orang buat keburukan pun adalah sadaqah. Lepas tu Nabi kata di hujungnya yang ketujuh, Nabi bagi satu solusi yang boleh cover ke-6 perkara tadi. Maknanya kalau kita tak nak tasbih, kita tak nak tahmid ke, contoh kan. Maksudnya kalau tak nak buat ibadat bentuk takbir ke, tahlil secara khusus, kan? Nabi ajurkan kita buat apa? Nabi kata wa yujzi'u min dhalika raka'atani yarka'uhuma min ad-duha. Nabi kata dua rakaat yang dia tunaikan, yang dia kerjakan pada waktu duha memadai daripada semua yang tersebut itu. Maknanya kalau dia sembahyang waktu duha, Nabi tak cakap solat duha, tapi apabila sembahyang waktu duha, solat duha lah tu. Maknanya kalau orang sembahyang solat duha dua rakaat, memang dua-dua rakaat sebab dia minimum dua rakaat, kan? Maknanya ia seperti orang yang telah bersedekah 360. Jadi kalau orang yang sembahyang sunat rakaat duha dua rakaat, ia seperti orang yang sudah bersedekah pada pagi itu 360. Jelas tuan perempuan? Okey. Daripada hadis ini menunjukkan bahawa sembahyang sunat duha itu adalah sembahyang bagi orang yang mensyukuri atas nikmat tulang belulang dia. Tak ada hadis pun yang kata sembahyang duha kerana nak murah rezeki. Orang kita menyandarkan solat sunat duha untuk murah rezeki. Tetapi Nabi ajar pada kita sembahyang sunat duha ini adalah sembahyang tanda kita bersyukur di atas setiap tulang-tulang yang telah Allah beri kepada kita. Kan dua benda berbeza? Orang kata tak sama macam Nabi kata.
Tapi mana dulu yang orang rujuk? Orang kata ke Nabi kata? Hadis riwayat Muslim. Okey, tak apa. Okey, dapatkan dulu maklumat tadi. Jelas. Jadi lepas ni tukar. Semaya solat sunat duha, okey, yang tepatnya adalah sembahyang untuk menunaikan, adalah untuk keluarkan satu sedekah bagi tulang belulang yang ada 360. Letakkan dekat situ dulu. Maknanya solat sunat duha ni secara tidak langsung adalah solat sunat tanda orang itu bersyukur. Solat syukur, dia bukanlah namanya solat syukur, tapi pada perbuatan dia buat tu seperti dia mensyukuri atas nikmat tulang belulang. Di mana yang kita dapat selama ni solat sunat duha untuk murah rezeki? Dari mana kita dapat maklumat tersebut? Siapa boleh kongsikan? Salah tak kalau sebut macam tu? Kita akan kupas insya-Allah pada pagi ni. Tapi Ustaz, kita beri dua maklumat. Ya. Sebab dia kan ada yang doa duha kan Ustaz kan, yang saya buat lagu lagi. So doa tu kan dia more tu sebut pasal rezeki, kalau dekat apa, kalau haram dihalalkanlah. Jadi mungkin sebab tu kot orang ingat duha ni untuk rezeki. Tapi doa tu pun bukan dalam hadis kan? Ya. Bagus. Sebab tu kan puan bertanya, dia takil lah. Ya, orang kita ni, inilah yang kita kena baiki. Okay, pertama, duha tidak ada doa yang khusus yang diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, termasuklah surah-surah yang tertentu. Dekat sini tuan belajar tengok kan. Nabi sebut terang-terang maklumat ni. Kalaulah solat sunat duha tu ada rakaat pertama nak baca apa, rakaat kedua nak baca apa, tentu akan ada hadisnya. Tapi tak ada pun satu hadis yang sahih yang mencadangkan rakaat pertama baca surah wasyamsi wa duhaha, rakaat kedua baca wadduha wallaili idza saja. Enggak ada. Okay. Kalau nak baca, tak apa. Tak apa. Kena bezakan. Menyandarkan sesuatu kepada Nabi dengan kita mengamalkan apa yang tak dilarang, dua benda berbeza. Termasuklah doa yang selalu diajarkan itu. Kan, sampai keluar lagu kan. Inna syamsa duha aduha kan. Duha aduha uka wal baha abaha uka wa jamal jamaluka. Sekian sampai hujung kan. Budak-budak pun hafal. Okey, pertama, doa tersebut tidaklah diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pertama. Okey. Jadi adalah salah jika kita menyandarkan doa itu adalah sunnah untuk dibaca. Kerana apabila kita keluarkan istilah sunnah, ia sudah dikaitkan dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tak kena, kena hati-hati dalam perkara agama. Tak kira siapa pun yang berkata-kata. Okey. Dah faham kat situ? Okey. Soalan yang kedua. Kita dah faham. Okey. Doa tersebut bukan Nabi ajar. Maknanya bukan sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam yang ajar. Okey. Tetapi sunnah Nabi berdoa banyak-banyak tu sunnah. Ayat itu betul lah. Tapi doa tu yang sebiji macam tu yang sampai kata kalau rezeki di langit turunkanlah, kalau haram sucikanlah, jika dekat, kalau jauh dekatkanlah, itu tidak diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Okey, tak kena dapatkan maklumat tu dulu. Kemudian jika saya nak berdoalah seperti doa tersebut, adakah boleh? Dari sudut makna tak jadi masalah. Maknanya kalau nak baca, bolehlah baca. Tetapi nampak tak beza? Nak mengamalkan sesuatu yang dibenarkan kerana ia adalah doa, boleh nak baca doa itu. Ataupun nak baca doa-doa yang lain-lain pun boleh. Tak jadi masalah. Tak mestinya doa itu saja. Okey. Tetapi jangan sama sekali mengkaitkan doa tersebut
dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nampak tak perbezaan dia? Jadi kalau nak amalkan doa tadi boleh tak? Sebab dah hafal. Boleh. Secara umum dia boleh sebab doa tersebut tidak mengandungi makna yang bersalahan dengan agama. Kena faham begitu. Okey. Tapi kalau saya nak baca doa lain boleh tak? Boleh. Boleh sangat. Terbuka kalau nak baca. Okey je lah. Oleh kerana doa tersebut bukan daripada Nabi, maknanya kita tak bolehlah nak mengkaitkan sembahyang duha ni sebab dalam doa tu ada sebut tentang rezeki di langit, rezeki di laut, rezeki yang haram tu. Maknanya kita tak boleh gunakan dalil doa tadi itu dikaitkan dengan rezeki. Sebab apa? Sebab doa tu sendiri bukan diajar oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi nak baca boleh tak? Boleh. Kita kena bezakan ya. Jangan kita tersalah faham. Okey. Last. Sebenarnya, okey. Secara jelas kita katakan, solat sunat duha adalah solat sunat yang dikaitkan dengan orang yang mensyukuri atas nikmat tulang belulang. Jadi dari mana yang kita dapat kata solat sunat Tuhan ni murah rezeki? Tentang belajar tentang macam mana nak murah rezeki kan? Macam-macam ikut kursus motivasi. Ha, nak murah rezeki sembahyang duha. Kan? Okey. Salah tak kalau kita sebut solat sunat duha tu dikaitkan dengan rezeki? Kalau kita baca hadis lain. Okey, pegang dulu. Lepas tu dalam hidup kita, sebelum nak sandarkan suatu perkara dalam agama, tengok Nabi kata apa dulu. Jangan tengok ustaz kata apa. Jangan tengok orang tu kata apa. No. Orang yang perlu ditengok, dirujuk dulu apa Nabi kata. Apa Nabi kata. Penting sangat maklumat tu. Jelas kan? Okey. Kalau kita tengok apa Nabi kata, solat sunat duha dikaitkan dengan tulang belulang. Kalau kita baca ulama hadis kata, seperti Ibnu Rajab kata, dikaitkan dengan syukur, nikmat, sihat, tulang belulang. Okey. Tapi salah tak untuk mengatakan solat sunat duha ni rezeki? Kalau kita tak sandarkan kepada Nabi, tak apalah. Tak salahlah. Okey. Tapi dari sudut makna tu, macam mana tu? Salah ke selama ni kalau saya sembahyang sunat duha kerana saya niat-niat mudah rezeki? Okey. Sebenarnya, tidaklah salah. Okey. Tidaklah salah. Jika kita nak katakan salat sunat duha itu boleh dikaitkan rezeki. Sebenarnya dia tidak salah lah, tapi lebih tepat bukan pasal rezeki, tapi pasal syukur. Okay. Kalau orang bersyukur, okay, kalau orang bersyukur, Allah tambah tak rezeki. Siapa boleh beri jawapan? Kalau kita bersyukur, Allah tambah tak rezeki kita? Tambah. Ya. Yeah. Ya, yeah, Allah akan nampak. Okey, betul. Sebenarnya, solat sunat duha ni wajib ke tak wajib? Solat sunat ni wajib ke tak wajib? Tak wajib. Sunat. Okey. Dituntut. Yeah, betul. Dia sunat. Dia bukan wajib. Okey. Siapa yang belajar tentang syukur? Okey, tentang syukur. Syukur ni tidak. Syukur, ya. Yeah. Sebenarnya, bersyukur dengan Allah ni yang tak wajib kita buat adalah buat benda sunat. Okey. Contoh benda sunat yang Allah tak wajibkan apa? Adalah solat sunat. Jadi kalau orang yang solat sunat bukanlah duha sajalah, kan? Tapi solat sunat duha ni memang dia sangat sinonim dengan syukur tulang berulang tadi. Secara tak langsung, siapa yang sembahyang solat sunat duha yang Allah tak wajibkan dia sembahyang, tapi dia sembahyang solat sunat duha, kan? Dia menunaikan solat sunat itu sebenarnya sudah termasuk dalam orang yang bersyukur kepada Allah melalui syukur yang tak wajib dia buat. Dia tak wajib dia buat tu macam
dia buat sembahyang sunat. Allah tak wajibkan pun. Tapi dia nak bersyukur kepada Allah, dia buat juga solat sunat. Tambah-tambah lagi dikaitkan dengan duha. Okay. Dalam Al-Quran, Allah mengatakan bahawasanya dalam surah, ya Allah kata, tentang orang yang bersyukur ni Allah akan tambah nikmat kepada dia. Lain, tak, saya tengah cari ayat. Surah, surah Ibrahim kan, Ustaz? Ayat 7. Dan surah Ibrahim tu. Allah kata, okay, kita pegang ayat ni. Ni dalil dia lah. Kalau nak katakan, dia ada kaitan dua tu dengan rezeki tu. Tapi bukanlah perkaitan direct sebenarnya. Salat sunat duha adalah salat sunat orang yang bersyukur di atas tulang belulang. Kalau kita dah bersyukur kepada Allah, Allah tak wajibkan pun solat tu. Tapi kita tetap nak buat, kita termasuk orang yang bersyukur. Apabila kita bersyukur, Allah sebut dalam surah Ibrahim, ayat nombor 7, okay, muka surat 256, boleh tak? Surah Ibrahim, ayat nombor 7, muka surat 256, baris, okay, baris yang keempat dan baris kelima dan keenam lah, baris empat, lima dan enam. Okay, juzuk yang ke-13, surah yang ke-14, surah Ibrahim. Okay, apa lah ayat ni? Okay, Allah kata apa? Allah mengatakan, wa idh ta'adzana rabbukum la in syakartum la azidannakum. Okay. Allah mengatakan, sesungguhnya jika kamu ini mensyukur, jika kamu bersyukur, pasti aku akan tambahkan nikmat kepadamu. Okay. Allah bagi tahu formula dia dalam surah Ibrahim ayat nombor 7. Jika kamu bersyukur kepadaku, kata Allah, akan ku tambah nikmatmu. Okey. Jadi Allah dah bagi kita rezeki. Nak tambah lagi? Boleh. Jalannya syukur. Jalan tak? Kan? Kita dah dapat nikmat aman. Kita nak dapat aman lagi. Kan? Boleh? Caranya apa? Syukur kepada Allah. Jelas tak? Jadi, macam mana cara nak bersyukur kepada Allah Ta'ala tu? Salah satu jalannya, buat apa yang Allah Ta'ala wajibkan. Dan paling baik juga, buat apa yang Allah tidak wajibkan. Apa yang Allah tidak wajibkan tu? Tu seperti solat sunat duha tu. Dan solat sunat duha juga sangat dekat dengan orang yang mensyukuri. Kan kita bersedekah 360. Kan kita bersedekah. Kan kalau sedekah Allah ganti, Allah akan tambah. Daripada maklumat itulah sebenarnya dikaitkan, dikatakan dengan rezeki. Maknanya sebenarnya tidaklah salah. Kita janganlah takut pula. Sebenarnya bukanlah sampai bawa kepada dosa pun kita disebabkan solat tu dengan rezeki. Tidak pun. Cuma cara kita nak faham. Jangan sampai kita nak bagi orang faham berbeza sangat. Kalau kita nak sembahyang semata-mata nak rezeki, takut nanti kaitkan dengan diri kita, penting diri kita sendiri. Tapi berbeza kalau kita katakan, kenapa orang solat duha? Saya selalu tengok orang solat sunat duha. Oh, solat sunat duha ni adalah salah satu cara aku boleh bersedekah dengan 360 sedekah. Kenapa? Kerana Alhamdulillah hari ni aku sihat. Aku tulang belulang Allah bagi kepada aku. Dengan tulang-tulang ni lah aku boleh bergerak, aku boleh berjalan cari rezeki, aku boleh ke mana-mana dengan tulang-tulang ini. Maka aku solatlah solat duha. Kan? Berbeza sudut kita solat dengan sudut yang kita hanya nak fikir tentang rezeki tu. Dan kita bimbang suatu hari nanti, kalau kita dah melimpah-limpah dah, tak payah solatlah. Kan? Sebab apa? Sebab rezeki dah banyak. Akan berbeza. Jadi cara dia, kita ubah saja. Rearrange balik maklumat tadi nak kata mana yang lebih tepat. Jadi, solat sunat duha, mudah nak ingat dia, solat sunat orang yang bersyukur di atas nikmat tulang belulang. Okey.
selesaikan tadi, saya tak mau panjang-panjangkan isu ini. Okey. Kemudian, ada satu lagi kat situ. Okey. Kemudian, kalau kita tak nak solat sunat duha, boleh tak kita bersedekah 360? Boleh tak kalau kita tak nak solat sunat duha, tapi kita nak buat juga 360 sedekah tadi? Boleh ke tak boleh? Tuan-tuan, boleh ke tak boleh? Boleh. Boleh. Boleh tu macam mana kita nak buat? Boleh zikir. Kita zikirlah. Ikutkan 360. Jadi, kita nampak tak fleksibel dia. Kalau kita boleh solat, kita solatlah. Atau, tapi kalau kita tak boleh solat, tak sempat, kadang-kadang waktu kerja wajib, kita buat sembahyang sunat. Sedangkan ada wajib kerja nak buat, itu dah satu isu. Jadi, cara dia on the way, pergi kerja ke, kita pergi mana-mana, boleh. Sambil buat kerja pun boleh kita, boleh kita tahmid. Pastikan 360. Baiklah. Okay. Subhanallah. Cukup 360, dah selesai. Kabarlah solat-solat duha tu. Tapi kalau kita tak nak tasbih, tak nak tahmid, tak nak bertahlil, malulah nak ajak orang buat kebaikan, takutlah nak cegah orang buat kemungkaran, maka kita sembahyang solat sunat duha. Cover dah semua maklumat tadi. Tapi kalau dia juga bertasbih, dia juga sembahyang duha, lagi baik. Sangat terbaik. Okey, jelas saudara perempuan tentang maklumat ini. Okey. Kita lihat kepada pengajaran dia. Okey, nombor satu yang kita dapat belajar dekat sini, anjuran memperbanyakkan sedekah sebagai tanda syukur kepada Allah di atas segala nikmat yang telah kita terima. Jadi lepas ni sembahyang duha ya, sama-sama kita ingatkan. Kalau orang tua seberat kan, kita kata banyak dah Allah bagi nikmat kat kita. Jadi jom kita sembahyang duha tanda syukur pada Allah. Okey. Yang kedua, pelbagai cara dan jalan untuk kita buat kebaikan. Kan banyak cara nak buat sedekah tadi. Okey, di sini kita juga belajar keutamaan solat duha. Okey, solat duha ni nanti kita akan belajar satu bab yang khas. Kalau siapa di kitab Riyadhus Salihin, kalau tuan-tuan nak rujuk hadis-hadis tentang solat sunat duha ni, tuan-tuan boleh buka bab 207. Di dalam solat Riyadhus Salihin ada satu bab-bab ni. Bab 207. Ada tajuk khas pasal sembahyang duha. Tentang sembahyang duha. Tentang baca dekat situ, tentang akan dapat jawapan solat sunat awabin yang sebenar-benar ni. Kan kita beri solat sunat awabin, awabin kan? Solat sunat awabin sebenarnya adalah solat sunat duha. Kita tak percaya. Kita buka bab 207. Nabi yang kata, bukan saya yang kata. Okey, itu yang tepatnya awabin adalah duha tu sendiri. Buka bab 207. Nanti kita akan belajar. Okey, yang keempat kita dapat belajar pada pagi ni, alhamdulillah. Kita nampak luar rahmat Allah kan? Amal-amal zikir ni dapat digantikan melalui duha. Ataupun duha itu dapat menggantikan amalan-amalan zikir. Kan luar rahmat Allah. Allah Ta'ala ni nak bagi kita kebaikan, ya Allah. Macam-macam cara Allah bagi kita kebaikan. Itu yang tajuknya, banyaknya jalan nak buat kebaikan. Jadi mari sama-sama kita isikan setiap saat dalam hidup kita dengan buat kebaikan. Setiap kebaikan kita buat, kita adalah orang yang buat apa? Sedekah. Sedekah. Cara tak langsung, bab 13 ni tu takkan dapat belajar apakah ruang lingkup dikatakan sedekah. Pasal apa ni, mungkin kita ingat sedekah tu wang ringgit. Tidak. Sedekah ni lebih umum. Okey, kita berhenti dekat hadis nombor 2. Tapi kita juga dah baca hadis nombor 6. Maknanya kita dah selesai baca hadis nombor 1, hadis nombor 2 dan hadis nombor 6. Maknanya kita dah baca 3 hadis. InsyaAllah minggu depan kita sambung tajuk yang sama. Kita akan menyambung pada hadis yang ke-13.
3, insyaAllah. Baik, saya nak beri ruang untuk jawab soalan sebab dah agak lewat juga ni. Okey. Isteri yang menguruskan, membuat kerja rumah boleh kena sedekah? Iya, sedekah. Okey. Bacaan dalam sujud terakhir tu macam mana pula Ustaz? Ada spesifik ke? Tidak ada. Pertama ya, tolong betulkan cara faham doa dalam sujud. Sembahyang, doa dalam sujud, jangan faham doa mesti sujud terakhir. Jangan faham macam tu. Tidak ada mana-mana hadis yang kata kalau nak doa dalam sembahyang, dalam sujud, sujud terakhir. Tidak ada. Sepatutnya, bacalah doa pada setiap sujud. Okey. Nak baca doa apa? Boleh baca doa secara umum. Okey. Nak baca doa apa? Boleh baca apa saja bentuk doa. Kemudian tengok jawab soalan yang tidak. Adakah kesalahan jika guru mengadakan latihan pada murid-muridnya untuk menghafal doa solat fardu 5 waktu? Doa solat hajat, doa solat tahajud, duha, witir, memerdekkan lafaz doa tu dalam bahasa Arab. Jadi bila banyak lafaz doa tu, banyak lafaz doa tu fasih sebut bahasa Arab, maka semakin bersemangat mereka melakukan solat. Tak salah. Okey, kita dalam mengajar, kita tak akan dapat ajar anak murid kita semua bentuk-bentuk doa. Lepas tu dekat sekolah, hanya dispesifikkan. Okey. Kalau anak murid kita nak ajar doa solat ini, nak baca doa ni, kita ada spesifik, tak salah lah. Cuma kita kena pesan pada anak murid kita bahawasanya doa ni ada banyak lagi. Contoh macam doa iftitah kan. Kita daripada kecil kita dia ajar doa iftitah yang Allahu akbar kabira walhamdulillahi katira sampai kita tua. Kan? Sebab kita belajar kat sekolah macam tu. Memang betul. Dekat sekolah, dia ajarlah satu lapas. Tapi, belajar agama bukan hanya dekat sekolah. Faham tak jelas? Kita sepatutnya, orang kita hantar anak belajar agama, habis sekolah agama, habis darjah 6, dah PSRA, okey cukup. Tak perlu lagi ajar anak agama. Itu kesalahan kita. Kita sepatutnya ajar agama pada anak-anak sehinggalah bila-bila. Ha, kita duk ingat habis sekolah agama, habislah, fahamlah agama. Jadi, kalau kita belajar doa iftitah yang Nabi ajar ada banyak bentuk. Yang kita ajar anak murid kita kat sekolah tu yang panjang. Sepatutnya kita ajar kat anak murid kita yang pendek. Doa iftitah kan? Kalau tuan-tuan tak percaya, tuan-tuan sila buka kitab Al-Azkar Al-Imamun Nawawi, tuan-tuan cari tajuk doa iftitah. Ada doa kita yang pendek aja, tapi kita duduk ada kat sekolah tu, jenuh budak tu nak mengampal. Allahu Akbar Kabira Walhamdulillah. Itu yang panjang. Sepatutnya mempermudahkan anak murid mengajar yang pendek. Yang pendek tu yang baca subhanakallahumma wa bihamdika tabaraka tu pendek je. Itu doa iftitah ke Ustaz? Iya, doa iftitah yang Nabi ajar. Jadi salah ke kita nak ajak anak-anak murid tadi? Jawapannya tak salah. Cuma kita ni semua janganlah memahami belajar fardu ain habis sekolah. Itu yang kita tahu satu doa je. Nah, sepatutnya sekolah menengah ada sekolah agama. Cuma dekat Malaysia kita ni, dia sekolah agama waktu sekolah rendah je. Itu yang kita pun, kita tak faham. Ada sekolah agama dekat sekolah rendah kan? Mana ada sekolah agama tingkatan 1? Betul tak? Mana ada sekolah agama tingkatan 2? Yang ada sekolah agama sampai darjah 6. Ha, itu yang kita kena baiki sepatutnya. Dalam dunia pendidikan, sepatutnya kita kena buat belajar agama ni pada anak-anak ni. Kalau menengah pun patutnya ada sekolah menengah agama. Kalau orang baca sekolah agama tu tak apa. Tapi kalau orang belajar sekolah akademik, tak salah agama kan? Dia belajar sekolah sains. Tapi sepatutnya ada agama dia. Ha, jadi itulah di antara kekurangan pembelajaran kita di sekolah-sekolah. Ha, kita dah naik berumur baru kita tahu, oh ada doa macam ni rupanya. Tapi waktu tu nak hafal dah telah
kita terlambat. Sebab apa? Yalah kan, kita kadang ingat pun, kadang saya pun tak ingat juga. Ha, jadi macam tu. Jadi soalan tu boleh. Wallahu ta'ala alam. Okey, lepas tu duit yang ditinggalkan selepas mati, adakah dia kira sedekah juga kepada si mati? Duit yang ditinggalkan selepas mati dia kira sedekah kepada si mati. Ha, yang ni kena tengok. Apa makna sedekah tu? Adakah duit tu kita nak sedekah ataupun kita nak kata kita meninggalkan sedikit harta kepada waris kita? Okey, meninggalkan sedikit harta kepada waris kita untuk kebaikan dia boleh dipanggil amal kebaikan, namanya sedekah. Kena faham. Tetapi kalau kita kata harta pusaka tu kita nak akadkan dia seperti kita nak bersedekah, yang tu tak kena. Faham tak? Sebab harta pusaka, dia dah harta pusaka, dia bukan harta kita lagi. Kena faham macam tu. Okey, harta pusaka bukanlah harta kita. Melainkan kalau kita ambil 1/3 tu pada wasiat dia lah. Akan macam tu. Tapi secara umum, apa saja kita tinggalkan kepada zuriat kita, tambah lagi yang memang dia susah, kan, kita tak nak tinggalkan dia dalam kemiskinan, maka ia dipanggil amal kebaikan si mati kepada zuriat dia, kepada waris. InsyaAllah dia sudah pasti termasuk dalam fadaqah. Nanti waktu kalau nak kuatkan lagi maklumat tu, sampai ada kitab Al-Salihin, nanti tuan buka hadis bab sama, nanti tuan akan jumpa hadis pada hadis nombor 18. Dan nota ni saya tak bagi lagi sebab saya hanya bagi hadis sampai nombor 11. Nanti waktu hadis nombor 18, Nabi bagi tahu macam ni. Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda riwayat Bukhari Muslim, Nabi kata kullu ma'rufin sadaqah. Oh, Nabi kata setiap yang baik tu sadaqah. Mudah je. Setiap baik tu sadaqah. Kalau meninggalkan harta untuk kebaikan si waris, tambah-tambah lagi dia memang memerlukan, kan, maka sadaqah. Sadaqah dari sudut makna kebaikan tadi tu. Okey. Wallahu ta'ala alam. Sekejap ya. Solat sunat awabil lepas maghrib tu sama ke dengan solat sunat duha? Yang ini. Dalam kitab, dia anjurkan solat sunat awabil lepas maghrib. Tetapi, tidak ada hadis dari Nabi. Tidak pernah ditunjukkan oleh Nabi sembahyang sunat yang selepas maghrib dikaitkan dengan awabil. Nama tu tak ada. Awabil yang sebenarnya nama pada solat sunat duha pada waktu yang paling afdal. Kita buka dalam kitab As-Salihin. Awabin ni apa? Awabin ni adalah maknanya awabun. Awabun ni maknanya orang yang bertaubat, orang nak kembali kepada Allah. Okey. Tetapi kena bezakan pula. Kalau selama ni kita mengamalkan solat sunat awabin 6 rakaat contoh kan. Di antara maghrib isyak kita sembahyang 6 rakaat. Semayang kita itu, okay, semayang kita itu semayang sunat. Kan? Tapi adakah itu nama awabin? Dalam hadis Nabi tidak diceritakan itu adalah awabin. Yang panggilan tepat awabin tu pada semayang duha pada waktu paling awal. Buka bab 207. Tapi kita semayang sunat, dapatlah pahala semayang sunat tu. Ha, itu beza dia. Ya? Yeah? Okey. Kalau orang kata dalam kitab Ustaz, saya minta maaf banyak-banyak. Apa benda pun di dalam kitab, okey, apa pun di dalam kitab, benda buat nak buat pahala, benda nak dekatkan diri pada Allah ni, kita kan ada cikgunya, kita kan ada rasulnya, maka rujukan utama kita adalah Rasul. Jadi kalau kita nak buat mana-mana solat, maka kita rujuk dulu. Rasul buat tak? Ada tak rujukan dia? Jelas tak macam tu?
kalau maklumat tu di dalam kitab tetapi kitab itu tidak menyatakan rujukannya, sumbernya, ambilannya di mana, maka kena hati-hati. Kita tak kata dalam kitab tu salah. Tolong dengar baik-baik. Jangan tersalah faham ya. Tetapi yang sepatutnya kitab ini sebagai rujukan kita. Tapi patutnya perlu dinyatakan. Okey, sembahyang salat sunat dua, dua rakaat. Mana rujukan dia? Ada tak Nabi ajar? Sembahyang salat dua, empat rakaat. Mana rujukan dia? Salat sembahyang sunat dua, lapan rakaat. Mana rujukan dia? Sebab kita nak buat satu amal, mesti kena ada contoh. Jelas ya? Macam tu. Okey, jadi tepatnya awabin salat sunat, salat sunat duha. Ada tak sedekah pahala sedekah Al-Fatihah kepada si mati? Okey. Dia bukan, dia begini. Dia begini. Nabi kata, setiap yang baik itu sedekah. Pegang dulu. Setiap yang baik itu sedekah. Okey. Setiap yang baik itu sedekah. Menghadiahkan pahala kepada si mati. Baik ke tak baik perbuatan tu? Ha, itu soalan dia. Menghadiahkan pahala membaca Al-Quran kepada si mati tu perbuatan baik ke tak baik? Itu dulu. Nak dapat jawapan dia sedekah ke tak sedekah? Isunya adalah Nabi kata setiap ma'ruf ni dia sedekah. Setiap baik dia sedekah. Isunya itu baik tak? Baik. Penilaian baik, penilaian amal tu baik, bukan kita yang menilai. Yang menilai amal tu baik, tak apa. Siapakah manusia yang boleh mengiktiraf amal tu baik? Kenapa kat situlah? Okey. Menghadiahkan pahala kepada si mati ini, maknanya kenapa nak hadiahkan pahala kepada si mati? Sebab si mati tu tak boleh buat pahala dah. Betul tak? Kenapa perlu hadiahkan pahala? Sebab kita nak hantar pahala. Kita nak tolong dia. Tolong dia buat apa? Tolong orang hidup, tolong orang mati. Tolong orang, pahala tak? Tolong orang, baik tak? Baik tolong orang. Betul tak? Cuma, kita faham ya? Menolong orang yang dah mati, yang tak boleh buat apa pahala dah. Sebab pahala buat hanya ketika hidup. Yalah, tapi dah mati tak boleh buat apa-apa. Sebab tu orang pergi hantar pahala. Dari sudut menghadiahkan pahala. Macam mana nak hadiahkan pahala? Kita buat ibadat tu, kita sedekahkan kepada dia. Baik tak orang mati? Jawapannya baik. Cuma. Menolong orang yang sudah meninggal dunia, okey, memang sangat digalakkan di dalam agama. Kena pegang maklumat tu sampai bila-bila. Cuma, cara manakah yang terbaik nak tolong si mati? Okey, nak bagi dia boleh lagi dapat pahala tu. Adakah melalui jalan menghadiahkan pahala kita baca Quran kepada si mati itu? Ataupun melalui jalan-jalan yang lain seperti sedekahkan untuk dia. Dan contohnya, kita ada RM100. Kita nak tolong si mati itu. Kan, supaya dia dapat pahala kita bersedekah tadi. Kan, adakah ia sampai? Sebab kita nak hantar hadiah, mesti dia sampai. Itu isu dia. Okey eh? Okey. Menghadiahkan pahala sedekah kepada, bukan pada sedekah, menghadiahkan pada sedekah dan kebaikan. Okay. Kalau kita buat sedekah, kan, kita ada RM1, kita kata, Ya Allah, RM100 ini aku niatkan untuk si mati. Tentunya saya ada RM1. Saya niatkan, Ya Allah, RM100 ini aku masukkan ke tabung ini, Ya Allah, adalah niat atas roh bapaku. Sampai tak kat dia? Sampai. Macam mana kita kata-kata sampai? Sebab Nabi, sebab ada hadis yang kata. Nampak? Tapi apabila masuk bab sedekah pahala baca Quran ni, dia tidak ada hadis. Pernah tak kita dengar Nabi mensedekahkan pahala kepada para sahabat baca Quran?
Pernah tak kita dengar sahabat Nabi mensedekahkan kepala pahala kepada sahabat-sahabat dia? Tak ada pun. Jelas. Tetapi kena faham. Jangan pegang muktamad pula. Okey. Sebab itu apabila orang bertanya tentang pahala sedekah pada si mati itu yang saya memang tak ada jawapan nak beri. Cuma ia dibahaskan oleh para ulama contemporary. Ulama contemporary bincang. Boleh tak kalau saya baca Quran, saya hadiahkan pahala ini kepada si mati. Sampai ke tak sampai? Okey. Menolong si mati sedekah ya. Okey. Ada banyak cara lain yang sahih. Macam kita infakkan harta, kita wakafkan harta untuk dia, kita doakan dia, itu memang tak dapat dinafikan lagi. Sebab ada nas dia. Tapi buat baca Quran ni lah ada isu. Panjang isu tu. Ada ulama' yang kata sampai, ada ulama' kata tak sampai. Okey. Ulama' kata sampai, kenapa dia sampai? Ulama' kata tak sampai, kenapa dia tak sampai? Dia ada besar lagi, dia ada perbincangan di kalangan para ulama'. Jadi nasihat saya yang terbaik, kita tolonglah si mati itu melalui jalan yang Nabi SAW anjurkan. Selamat kita. Kita beramal dengan jalan yang telah disediakan. Faham tak? Orang yang menghadapkan kepada si mati ni, itu ada perbincangan besar dengan para ulama. Kenapa nak kena bincang lagi? Sebab tak ada nas. Itu isu dia. Tapi bab sedekah, bab wakaf, dan bab doa. Jadi cara dia, kalau macam saya kan, apa macam mana ni? Dia berbeza lah. Kalau anak, ayah anak tu berbeza. Tapi kalau kita nak tolong orang lain, yang tak ada dah daging dengan kita, yang tak ada hubungan pun. Itu ulama bincang ya. Jadi untuk bincang tu panjang. Okey, tapi saya beri bagi jawapan, menolong orang mati dapat lagi buat pahala kebaikan. Dia memang dah termasuk sedekah lah. Kita doakan dia dapat keampunan, dia panggil sedekah. Seperti hadis yang kita belajar. Itu saya boleh sebut secara umum. Tapi kalau nak betul nak tolong si mati, sedekahkan infakkan harta. Itu memang ada nas, ada dalil rujukan dia. Tapi pada menyedekahkan pahala pada si mati itu ada perbincangan di kalangan para ulama. Jadi kalau kita nak bincang tajuk tu, kita kena buat slot yang lain lah. Ya, kena buat slot yang lain untuk kita melihat pandang pertama, pandang kedua. Jadi dalam bab agama ni kita kena terbuka. Okay, kepada perbincangan. Lepas tu kalau tuan dah belajar, tuan kena dapat setiap apa yang kita nak kata ni ada rujukan dia, ada santaran. Wallahu ta'ala alam ya. Saya minta maaf banyak-banyak tak dapat nak jawab dengan secara muktamad. Yang tahlil 3 hari lepas seminggu orang meninggal tu ustaz. Itulah isunya Puan Azizah ya, yang bertanya. Kalau kita baca dalam mazhab Syafi'i ada isu tu. Okay, nah. Kalau jika kita berpendapat, berpegang kepada pendapat ulama kata sampai, sebab dia hadiah kan. Kita bacalah dalam doa kan. Dalam doa. Okey. Kalau kita pegang kepada pendapat dia akan sampai sebab dia adalah doa, kita nak sedekahkan pahala tapi dalam doa kan kita kata wa auti ya Allah aku hadiahkan pahala ini kepada sekian-sekian, ada para ulama kata sampai. Okey, kalau kita pegang ia sampai sekalipun, maka tidaklah perlu kita mengkhususkan hari-hari. Ini hari yang keberapa dah? Ini hari yang keberapa dah? Perbuatan seperti itu dalam kitab fiqah mazhab Syafi'i boleh buka dalam fiqh al-manhaji. Ia menyamai perbuatan orang-orang macam seperti Fir'aun, buat macam 40 hari itu tak boleh. Kalau tu tak berpegang kepada ia sampai, maka jangan ditepis-tepikan harinya. Ini hari ke-10, ini hari ke-100.
perbuatan itu sudah pasti ia tidak dibenarkan di dalam agama. Siapa yang mesti kata satu hari? Siapa yang kata mesti satu hari? Kenapa mesti satu hari? Sepatutnya bila-bila kita kena bantu si mati. Bukan hari pertama aja, bukan hari ke-100 aja. Itu juga perkara yang perlu diperbaiki. Kalau kita nak rasa benda tu baik tak baik kan, contoh kalau kita sendirilah, kalau kita mati, orang duk ingat kita hari ke-100 je. Hari lain kita bukan duduk dalam kubur tu 100 hari saja. Contoh, itulah isu dari mana datangnya datangnya 100 hari, datangnya 40 hari tu. Itu isu. Sedangkan orang dalam kubur tu panjang waktu tu. Jadi jangan dispesifikkan dia. Wallahu ta'ala alam. Saya mohon maaf jika ada mana-mana jawapan saya yang mungkin bertentangan dengan amalan tentang perempuan. Saya cuma menyampaikan apa yang saya tahu. Mungkin saya kata ni betul, mungkin saya kata ni tak betul. Wallahu ta'ala alam. Ia terbuka kepada perbincangan lagi bagi mana-mana amal yang tidak ada sandarannya daripada Nabi sallallahu alaihi wasallam ataupun di kalangan amal itu bersandar kepada amal sahabat. Kalau ada tak apa dah. Tapi kalau tak ada tu yang terbuka kepada perbincangan lagi. Okey, terima kasih banyak-banyak. Saya tetap tak dapat nak jawab soalan tuan secara banyak. Okey, saya minta maaf ya kalau ada terkecil hati, terkasar bahasa, kekurangan penyampaian pada nota dan sebagainya, ada salah silap, tolong tegur saya. Okey, tidak semua perkara yang saya tahu. Jadi, sama-sama kita belajar. Yang paling penting, kita nak dekatkan diri kita kepada Allah melalui petunjuk, petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam. Terima kasih Datuk Nurul atas penganjuran kuliah hadis kita setiap hari Jumaat ini. Semoga Allah memberikan ganjaran yang baik. Semoga Allah memberikan ganjaran yang banyak. Semoga dapat keberkatan pengisian kita pada pagi ini. Kita jumpa tetap minggu depan tuan-tuan puan. Aku qouli hadza wa astaghfirullahal azim wa bil tawfiq wal hidayah. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih. Jazakallah.